Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basurada. Dan kenapa stamina nya langsung habis ini? Ah fuck. Oke, okay, welcome guys with me Brando di channel Winda Basurada. Belum apa-apa gue udah ngocok tanggal ya. So, kali ini kita bakal lanjutin lagi Criminal Case. Welcome buat teman-teman yang nonton live, welcome buat teman-teman yang nonton replay. Kita akan maksud masuk ke kasus 5 teman-teman ya. Gua udah grindingin seperti biasa di offline dan kita tinggal ngocok ya, ngocok waktu guys. Oke, okay, absen dulu teman-teman. Absen. Oke, okay, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kobuser, ada Dedi, ada Bagas. Siapa yang suka main detektif, guys? Oke, okay, kita putar roda dulu. Ada Fari, ada Gisel, ada Gempi. Oh fuck. Okay, suaranya terlalu keras. Ada Muhammad, ada Ilham, ada Arya. Oke, okay, teman-teman, kita bakal lanjutin lagi ke kasus 5, tapi sebelum itu gua harus membuka seperti biasa bab tambahan di chapter 2, di chapter 4 ya. Oke. Okay. Bintang gua udah banyak banget tuh kalau kalian bisa lihat udah 2-3. Detektif Brando, kerja kalian sungguh luar biasa di kasus ini. Samuel King baik kata Ilham, iya. Tapi jangan lupa kalian bekerja untuk warga kota Grisburg. Aku yakin sebagian dari mereka masih butuh bantuan kalian. Oke okay guys, kita akan masuk di chapter tambahan. Sore Bang, sore Irfan, sore Yengki, sore semuanya. Oke, okay, bintang gue udah banyak, kita tinggal ngomong-ngomong aja. Setiap kasus butuh 36 bintang. Oke, okay, siap Bang, thank you. Ternyata kalian di sini, Inspektur, aku butuh bantuan kalian. Ada apa, James? Kalian telah menutup total dermaga, tapi aku kehilangan formulir pengiriman di sana. Gimana aku bisa kerja kalau nggak tahu mau kemana? Begitu ya, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, oke? Okay? Brando, bisa nggak kamu pergi ke dermaga? Aku akan menyelesaikan laporan untuk Pak Kepala King, lalu kalian akan kususul. Masih ada kasus, guys. Kocak gaming, Samuel King baik ya, Samuel King baik. Alright, periksa. Oke, gue akan ngomong semua dulu ya. Nih, ini Sally yang pacarnya dibunuh. Duh, kalian lagi apa? Apa kalian datang ke sini untuk memberitahu kalau orang lain yang gue cintai baru saja meninggal? Sally, Detektif Brando dan aku ingin memeriksa keadaanmu. Melihat jika kamu baik-baik saja. Gue gak baik-baik aja. Nemuin obat antidepresan yang diberikan dokter pun gue gak bisa. Gue... Oke, begini deh, gimana kalau kamu jalan-jalan sebentar, cari udara segar? Detektif Brando punya indera keenam kalau soal menemukan barang. Pil-pilmu pasti akan ditemukan. Oh, dia butuh pil untuk menenangkan dirinya karena dia depresi, teman-teman. Kalian mau mencarinya untukku? Terima kasih. Halo Bang, halo semua, sore semuanya, guys. Apa kabar? Selamat berakhir pekan. Boleh pilek, absen, ada Ilham, ada Kurniawan. Oke, satu lagi Bart William. Eh, katanya bisa punya pet ya di sini guys ya. Katanya bisa punya pet ya. Minecraft besok, janji. Minecraft besok janji ya, besok. Besok Minecraft. Kalau enggak sempet sekarang gua lakukan sekarang. Hore, ini dia orang-orang yang gua tunggu-tunggu. Dompet gua hilang, bisa tolong bantu cari enggak? Kenapa kamu berpikir kami rela aja membantu kamu? Ayo dong, lu kan tahu kalau Vipers ditakuti banget di jalanan ini. Mereka mentoleransi keberadaan Bulldog. Tapi mereka gak suka sama gue. Gue gak mau mati gara-gara dompet konyol. Halo Bang, halo Lucky, halo Dadan, halo Ilham, halo Utu. Halo Lucky. Kamu beruntung, kami baru saja menuntaskan satu kasus dan moodku lagi enak. Tapi kamu harus beri kami informasi yang menarik sebagai gantinya. Jadi gimana Brando, mau gak pergi ke jalanan itu untuk mencari dompetnya Bart? Oke, okay, why not? Apa gua ada Dedi, ada Gisel, oke. Okay. Ada Raka, Mortal Kombat nunggu Sandy hari Senin. Oke, okay, kita akan mencari-cari lagi ini yang aku suka, teman-teman. Aku sudah bikin gold semua by the way ya, udah ku grindingin, teman-teman. Saya baru nonton Abang yang main The Walking Dead. Mantap, Rafki, mantap. Game-nya seru Bang, seru banget ntar ya. Aduh lupa lagi gua. Kacamata pilot, kincir mainan, lembaran kertas, cap bibir, korek, oh ini dia, petunjuk baru, tanda daur ulang, aku sudah lupa tanda daur ulang, korek api, celana dalam, aku paling ingat ada raket, sialnya di sini, roda gigi di sana, loh, roda gigi ini, ponsel, percikan cat. Cap bibir, oh cap bibir tuh lipstick. Cap bibir lipstick guys. Tapi gak ngaruh juga sih, kita udah ini. Cepat sekali kamu temukan formulir pengiriman ini Brando. Mari kita serahkan ke James. Oke, okay, that's so easy man.
Sebentar lagi terbuka guys, chapter 5 guys. Siapa yang deg-degan guys? Chapter 5 udah mau terbuka. GG Gaming, cap bibir itu di box kata Miko, kata Nadal. Oh iya ya. Rupanya cap bibir itu lipstick guys. Halo bang, halo. Aku deg-degan ya, aku juga deg-degan guys. Main di mana bang? Di komputer. Aku main di komputer. Oke. Main bad guys school. Bintang. Aduh lupa lagi gue yang ini toh. Tong, plat nomor. Bintang, bintang mana cenah? Bintang. Alarm kebakaran. Garis mayat. Dompet. Ajir susah banget. Itu love koran, koran. Koran, ada yang lihat koran enggak, guys? Oh my god, I'm so buta. Oh, koran di situ cenah. Pinballing, pinballing, pinballing. Bintang apa, guys? Bintang, guys. Oh, bintang di ujung. Bendera Amerika Serikat. Bendera Amerika Serikat, pisau. Pisau tadi gue lihat deh kayaknya. Pisau, pisau, dompet. Tanda panah ada di sana. Dompetnya di mana? Oh, itu gue kira sempak cewek aja. Oh, dompetnya Bart nih, guys. Dompet gue veteran main game ini, bang. Kata Ilmi, benar, veteran diakui bukan mengakui, coy. Hebat, kamu menemukan dompetnya. Hey, Brando, bagaimana kalau kita lihat isi dompetnya? Ayolah, aku yakin Bart menyembunyikan sesuatu dari kita. Kita intip sebentar aja, oke? Okay? Alright. Sempak terus, coy. GG Gaming. Oke, 33%. Katanya bisa punya pet ya? Bener gak sih bisa punya pet? Oke, kita akan selidiki ruang tamu, teman-teman. Bang, aku kedua, keren, hebat, the best. Walaupun gak ada yang nanya. Bang, telat gak? Enggak. Namatin supaya Dragon City ya. Dragon City abis ini kali ya? Oh, bisa punya pet. Ada di toko. Bisa punya pet, guys. Oh, lagi pilek. Iya, lagi pilek. Oke, tapal kuda. Tapal kuda. Mana tapal kudanya? Aku lihat sayap. Aku lihat bidak catur. Aku lihat pensil. Kantong belanjaan. Kantong belanjaan. Ada di mana? Itu ada uang. Tapal kuda di mana? Aku nggak lihat tapal kuda. Aku lihatnya bintang, aku lihatnya pelangi. Tapal kudanya di mana? Oh, tapal kudanya di kulkas. Poster wanita di sana. Telinga kelinci. Telinga kelinci di mana? Telinga kelinci di sini. Botol kecil. Sepatu cat di sana. Kantong belanjanya di mana? Kantong belanja di atas TV. Aduh. Sulit banget guys. Sulit guys. Aku sudah sampai level 30. Keren. Keren, keren udah level 30. Mantap. Bang Dragon City. Oke, kita tinggal cari bintang. Tinggal ngomong-ngomong aja. Please, ayo bintangku masih banyak guys, bicara. Bang, gamenya seru. Iya, emang seru. James, ada kabar baik. Detektif Brando menemukan formulir pengirimanmu. Keren, terima. Oh, sial, kertasnya basah kuyup. Aku nggak bisa baca alamat pengirimnya. Gimana ini? Jay, jangan panik dulu. Kalian gak ngerti sih, aku bisa kehilangan pekerjaanku gara-gara ini. Sial, mati deh, mereka pasti memecatku. Tenang saja, Detektif Brando adalah pemecah kode rahasia terbaik yang kukenal. Ini orang peres mulu, muji gue terus guys, si Jones guys. Alamatnya pasti akan dipecahkan dalam waktu singkat, ya kan Brando? Alright, nice, 6% naik. GG Gaming guys, GG Gaming guys. Mantap, Sniper 3D udah tamat. Iya, Sniper 3D udah tamat, oke okay. Let's go, let's go, let's go, kita periksa. Kita periksa dompet, mode apa ini? Lihat mode apa? GG bang, oke, mode mengocok-ngocok ya. Mode membongkar guys. Buset, ada kondom anjay. Kondom di dompet. Buset, masa di dompet banyak uang? Mak, ada kunci, bisa sebanyak ini di dompet. Nggak logis nih game. Itu dia, aku melihat kecepingan gambar guys. Wow, sebuah gambar kepingan. Ajaib. Nah kan, lihat deh, bingung kan kenapa si Bart menyimpan sobekan foto di dalam dompetnya. Pasti itu orang penting. Brando, saatnya memamerkan kemampuan puzzlemu. Kamu jauh lebih jago dari aku. Terus guna lo apa, boy? Guna lo muji-muji gue doang, anjir. Absen, halo, absen, absen. Iya, ada Farul, ada Abdi, ada Ilham, ada Adam, ada Dedi, ada Kobuser. Ada Farel, ada Ferdi. Ada siapa lagi tuh? Ada Rifki, ada Gisel, ada 19 detik. Oh ya gini. Nah ini gampang sekali nih. 268. CDA, CDA. CD, CD. CA.
What the fuck? Ya ini. Nah, GG Gaming. AV ada Nipulu, ada Syarul. Samuel King baik, Bang. Iya ya. AVN, AVN lah. Inilah udah pasti. Gampang banget. Oke, next. Let's go, let's go, let's go. Bang, udah mau selesai, masih lama baru main. Selamat sore, Bang. Sore Givari. Ayo dikit lagi, chapter 5 kebuka, please. Please, I need chapter 5, guys. Kita periksa sobekan foto lagi, kita susun puzzle. Gambar siapa orang itu ya, Cenah? Salah tekan, maaf, salah tekan, guys. Oh, membongkar lagi, guys. Bang, Dragon City. Dragon City bisa tamat, kata Ilham. Oke, siap, Ilham. Siap, Bang Jago. Siap, Bang Jago. Eh, weh, weh, weh. Weh, weh, weh. Itu dia, aku lihat, aku lihat, aku lihat. Wow, kapsulnya Bart. Kapsulnya si, ya, Bart. Kapsulnya Sally. Pilnya Sally untuk pil penenang, guys. Pil antidepresi. Firasatmu tepat untuk melihat kantong itu, Brando. Ini dia pil-pilnya. Tapi bagaimana kalau ini sebenarnya bukan antidepresan? Maksudku, dengan masa lalu Dan, aku gak yakin kalau Sally enggak memakai narkoba. Nampaknya dia tidak akan kembali selama beberapa waktu. Gimana menurutmu, Brando? Mungkin kita harus membawa ini ke Grace. Lihat kalau ini narkoba atau bukan. Nice, 66%, sedikit lagi. Kasus 5 sadis gak, guys? Absen, Bang. Ada Lutfi, ada Upin, ada Ipin. Oh my god, 3 jam brother-brotherku. Aduh, ini bahaya nih, serangan bocil, siap-siap ini, guys. Oke, gua akan yang ngomong-ngomong dulu ya. Serangan bocil, siap-siap kalau sadis, gak boleh nonton ya, bocil-bocil. Ini dia, James, ini alamat pengirimanmu. Sudah kubilang kan, detektif Brando adalah yang terbaik. Fiuh, terima kasih kawan, kalian baru saja menyelamatkan nyawaku. Silakan ambil ini. Oh, dapat jas hujan gua, guys, GG Gaming, guys. Dikasih jas hujan. Periksa sobekan foto. Oh, gue tahu nih. Sobekan foto. Selesai. Selesai kasusnya, guys. Siapa nih, guys? Who the fuck is he, man? Who the hell are you, bro? Who are you? Siapa dia, guys? Bapaknya Ilham. Waduh. Dugaanku tepat. Aku nggak tahu siapa orang di foto ini, tapi dia jelas-jelas anggota Vipers. Ayo kita tanya Bar tentang ini. Oke, nice. 80%, guys. Ikuzo, Mina. Oh my god. Oh shit. Siap. Oh, bicara Bart dulu, guys. Bicara Bart dulu, coy. Bicara sama Bart berarti 86% sama periksa identifikasi 3 jam. Bart, ini hari keberuntunganmu. Kami menemukan dompetmu. Tapi kami juga menemukan foto salah satu anggota Vipers di dalamnya. Sebaiknya kamu beritahu kami siapa orang ini jika kamu ingin dompetmu kembali. Ini Jones, perbuatan lo ini rendah banget bahkan untuk level lu. Lagi pula jelas dari tampang detektif Brando kalau bukan dia yang seenaknya lihat dompet gua. Nggak boleh, guys, lihat dompet orang, buka-buka dompet orang gitu sembarangan walaupun kita nemu ya. Apa bagusnya bayar pajak mahal-mahal kalau polisi bisa seenaknya aja mengobrak-ngabrik barang-barangmu? Memangnya kamu bayar pajak? Nggak usah soalim kamu, Bart. Ayo katakan yang sebenarnya. Terserah lu dah, laki-laki itu foto namanya Salvador Cardero, ketua barunya geng Vipers. Jujur aja gue heran kalian malah belum tahu tentang ini. Serius? Aku gak mengira dia sepenting itu. Bos, kita pasti akan senang dengan informasi ini. Makasih, Bart. Nih dompetmu. Alright, nice, guys. Bang, jangan toksik ya. Enggak, gak toksik. Gak toksik, guys. Oke, 86%. Oke, siap-siap. Siap-siap, guys. Siap-siap, guys. Aduh, ini bocil-bocil menyerang ini, teman-temanku sekalian. Aduh. Incoming, kencangkan sabuk pengaman kalian, teman-teman. Bocil-bocil menyerang, guys. Oke, kelar. Selesai. Periksa pil. Baiklah, sudah kudapatkan hasilnya. Pil itu benar-benar antidepresan. Anak itu tidak bohong. Oh, nggak bohong deh, guys. Wah, lega aku mendengarnya. Terima kasih, Grace. Kami tidak akan melupakan ini. Ayo, Brando, kita kembalikan pil-pilnya ke Sally. That's it. Kasus baru kah? Bang, siapa, Bang? Halo, Ilham. Sore, Ilham. Bicara. Kalian dari mana? Apa kalian menemukan pil-pilku? Ya, sudah kami temukan. Jangan khawatir. Kan sudah kubilang, detektif Brando adalah yang terbaik dalam menemukan barang yang hilang. Ini antidepresanmu. Hati-hatilah dengan dosisnya, oke? Jangan khawatir. Gue pikir gue gak akan pulang ke rumah orang tua gue untuk sementara waktu menjauh dari semua ini.
Sekali lagi terima kasih Detektif Brando, Officer Jonas. Aku gak akan melupakan ini. Silakan ambil ini untuk mewaktu waktu kalian. Ambil keperawananku, oke. Dapat burger, nice. 100%. Kamu mendapat medali perak. Aku mendapat medali gold, guys. Aku mendapat kartu pak stiker baru. Kamu telah membuka halaman baru. Emang bisa dapat pet, guys, kalau dapat 2 bintang kata siapa tuh, kata Dedi tadi. Emang bisa, guys? Kasus berikutnya. Mau dapetin pet dulu enggak? Teori dapetin pet, guys. Oh, itu tuh. Lihat tuh. Satu lagi, satu medali emas lagi, guys. Mau dapetin pet dulu enggak? Mau dapetin pet dulu enggak, guys? Yang ini nih. Ini ya, di sini ya? Di sini, guys, ya? Oke, coba. Berarti gua ada yang udah mau habis enggak? Ini udah mau habis nih. Oke, gua ke kasus sebelumnya dulu ya. Oh, ini nih udah mau kelar nih. Raih semua bintang, oke siap, ini nih. Ini guys, udah mau raih semua bintang yang ini. Coba ya. Dapetin pet, GG gak dapetin pet, guys. Amin, thank you, kolabro. Oke, gue masih hafal kayak gini. Balon udara, tetesan air, sarang laba-laba. Bola bisbol. Simbol toilet peria. Dimana simbol toilet peria penggaris? Gulungan bendera Denmark. Kado. Piring cantik raket. Simbol toilet peria. Aku tidak lihat, aku pakai petunjuk. Oke, dapat bintang, pas banget. Tinggal yang ini berarti. Tinggal yang ini, guys, yang cepat-cepat. Kiri atas, di kiri atas toilet. Oke, thank you yang bilang kiri atas toilet. Siapa, guys? Aku donasi, mau gak, bang? Gak mau, guys, gak perlu. Terima kasih ya. Oke, next. Oke, gue tahu nih, 30 detik. Buku resep makanan peluru. Alat bel, tongkat bisbol. Tabung gas, sepatu. Di mana sepatu? Di situ. Sapu sikat, kepiting. 0,99 kotak sereal. Kotak P3K, kepiting ngento ana, kepiting lagi. Es krim di bawah, sosis di tengah. Kartu kreditnya di bawah. Uang tunai, exit. Bon belanja, pensil, sarung tangan. Apel bekas gigitan keranjang belanja. Di mana keranjang belanjanya? Di sana bola basket, bola bisbol. Pisaunya ada di sini. Korek api gas, kepala banteng, kacamata. Korek api gas lagi dan bintang. Cerminnya di kanan atas, lambang dolar di kiri bawah, pohon palem di kiri atas. Biji kopi dan tikus. Buku catatan juga ada, garpu ayam panggang pin. Keren, GG Gaming gak, guys? GG Gaming gak lagi? Ayo dikit lagi dapat pet, guys. Dikit lagi dapat pet. Let's go. GG kata Sukinda, kata Anwar, GG kata Nabil, GG kata DMC, GG kata Revi, GG. Ayo lagi. Makin hafal, guys. Kotak sereal, payung, peluru, bola basket, pita yang ada di sana, yoyo juga di sana, bola bisbol. Whisky itu adalah minuman keras, sekotak korek api itu yang tradisional. Cermin di kanan atas, kartu kredit untuk boros. Gunting ada di bawah keranjang. Gunting tadi enggak keklik. Bola rugby di kiri atas. Alat pel ada di depan mata kita. Sepatu kenapa digantung di atas? Piring ring. Piringnya ada di atas. Dompetnya ada di sini. Gaun kenapa digantung di supermarket? Cangkang kerang juga kenapa ada di supermarket? Tikus, bau, tai. Es krimnya sudah meleleh. Ayam panggang di sana, tabung gas di sana. Awas ketembak, kue keringnya nyangkut di kasir. Exit sudah pasti di luar. Kamera CCTV juga pasti dekat pintu exit. Bintangnya ada di tengah genangan asap. Kenapa ada cairan asam di sana? Tengkorak. Tengkoraknya digantung di sana. Itu mayat siapa? Semangka, lalat, sarung tangan, pinbo. Oke. Aduh, lama banget nih. Kagak kelar-kelar, coy. Udah, gak usah nyanyi lagi ya.
Kerich. Tuh gue panggil ngeklu. Ampe pil. Udah gak usah nyanyi lagi, guys. Layar TV, sepatu, tikus, es krim, bintang, korek api gas, jersey baseball, keranjang belanja, korek api gas, kepiting, piring, garpu untuk makan, dan juga cermin untuk melihat wajah kalian yang jelek. Pohon palem rasanya enak kalau ada kelapa. Bola biliar untuk orang-orang yang so asik. Boneka beruang dan juga dompet. Ada payung anti hujan, sosisnya digantung. Gelas muk minum kopi. Lambang dolar adalah lambang dolar di kasir. Kamera CCTV untuk melihat perampok. Tongkat bisul mukul bola. Rokok untuk merokok. Anak kecil dilarang merokok. Ada gunting di kanan bawah. Sapu sikat di kanan atas. Dan juga jamur beracun 0,99 itu harganya. Tandanya diskon cangkang kerang. Gaunnya dijual secara murah saja 911. Kepala banteng dipotong. Tabung gas ada di atas juga. Pinballing ada di kiri atas. Whisky minuman keras anak kecil enggak boleh. 911. Muncat. Kok nyanyi lagi ya? Katanya jangan nyanyi guys. Udah jangan nyanyi coy. Jangan nyanyi, bikin lambat guys kalau jangan nyanyi guys. Nggak usah nyanyi ya. Nggak usah nyanyi lah, kelamaan, GG Gaming. Langsung. Nggak usah nyanyi, itu revolver ngap. Weh, slow, nggak usah ngegasan tuh. Let's go. Nih, kalau nggak nyanyi lebih cepat nih. Oke, GG enggak? Co. Yes! Medali baru. Bisa beli petna. Yang GG yang mana guys? Yang GG Harder, Cavalier King Charles atau Golden Retriever? Mahal cok, 149.000. Yang ini aja Harder ya? Yang Harder ya? Menambah stamina, gue gak butuh stamina. Ini aja nih, Cavalier King Charles ya? Aduh sorry, bersendawa guys. Maaf. Jadi jorok. Yang 150 lebih ngebantu bijimu. Ini apa sih kartu? Maksudnya apa sih guys? Itu kartu apa sih maksudnya guys? Yang kartu ini maksudnya apa sih? Kartu ini nih. Lihat tuh kartu plus 1 tuh apa ya? Kartu mujur apa tuh? Nggak usah lah. Herder aja guys, nambah duit guys. Ini aja lah, udah ini lah, bodo amat lah. Beli. Wah, kok. Wow, bisa naik level. Bisa naik level petnya teman-teman. Kasih makan lah. Kasih makan dulu guys. Oke, lanjut ya. Kita chapter 5 guys, kok hening banget ya. Oh my god.
Siap-siap guys, incoming guys. Incoming guys. Kita akan masuk ke kasus 55. Incoming bocil-bocil pay to win guys. Padahal gak bayar sama sekali dibilang pay to win. Kencangkan sabuk pengaman saudara-saudara, karena bocil pay to win siap menyerang. Oke, kasus 5. Let's go. No. Download. Wah, ini apa nih? Anjir, sadis banget. Palanya botak, guys. Detektif Brando, Officer Jones, kita menghadapi situasi penting. Anton White Bear Levin, bos mafia Rusia, dibunuh di restorannya. Jika kita tidak segera menemukan pembunuhnya, komplotan Rusia haus darah akan menagih dendam. Dan semuanya akan lepas kendali. Kalian adalah ancaman andalan kami. Tetap siaga dan tangani kasus ini dengan cepat. Kami mengerti, jangan khawatir, Pak. Akan kami lakukan yang terbaik. Ya kan, Brando? Kita harus segera menuju restoran Levi sebelum anak buahnya mengacaukan TKP kita. Ayo berangkat. Ruang makan. Halo, Bang. Halo, Maulana Habibie. Matinya sadis banget, guys. Oke, ini ada TKP baru. Selidiki ruang makan. Oke, gue suka. Gue selalu suka kalau ada TKP baru, teman-teman, ya. Siapa yang suka TKP baru? Ini stack terakhir, kata Ilham. Oke, ini stack terakhir, guys. Ini stack terakhir, guys. Aku suka stack baru. Satria suka stack baru. Wah, mayatnya mana? Mayatnya kelihatan banget tuh. Waduh, mayat korban. Sudah pasti ini, ya. Anjing gue nggak ada guna nih, kayaknya. Mayat Anton Levin, guys. Menu. Sial. Ballpoint ini, cenah. Ballpoint, ponsel rusak. Where's ponsel rusak, guys? Ponsel rusak di bawah. Ingat-ingat, ya. Ada tic-tac-toe juga. Nice, pon open. Ponsel retak. Item quest, guys. Alright, kita kelarkan chapter 1, teman-teman, nih pasti. Wow, anjing gua menemukan kartu mujur. GG gak, guys? Anjing gua ketemu. Wow, parah, Levin digebukin habis-habisan. Pembunuhnya jelas sangat membencinya. Tak bisa jadi ini diakibatkan oleh sebuah perampokan yang lepas kendali. Tapi sempat kulihat mesin kasirnya kosong, melompong. Semoga saja hasil otopsi dan juga telepon itu bisa menceritakan lebih lanjut apa yang terjadi di sini, kata Jones. GG bang, kata Joke Kentu. Wah, 8% bro, sekali main bro. Let's go, 8% guys. Oh shit, 18 jam bro. 18 jam. Imagine guys, 18 jam guys. Oke, kita spam yang ini guys. Cari bintang. Harus cari bintang lagi guys. Gak ada cheatnya. Main Dragon City, oh ya Dragon City nanti 5 tahun lagi ya. Bocil waktu coy. Nyari bintang dulu bang, oke. Oke, sepanduk, gue belum hafal tempatnya guys. Sepanduk segitiga cenah. Boneka Rusia, what the fuck is boneka Rusia, man? Sial. Spanduk segitiga. Spanduk segitiga apa, guys? Ini cenah. Itu spanduk segitiga, bro. Emang spanduk begitu bentuknya? Sesat nih game, anjir. Hah, boneka Rusia kayak gitu? Itu bukannya boneka Cina, guys? Ballpoint. Lipstick. Anjir, ini bukan lipstick, woy! God damn it! Emang boneka Rusia itu bukannya boneka Cina? Oke, kita periksa bintangnya. Deket menu game sesat. Besok main game ini lagi, bang. Oke. Asial, ponsel ini nyala tapi sandinya terkunci. Brando, dengar-dengar kamu ahli kan soal teknologi. Bisa nggak kamu tolong tembus kode sandinya? Siap, bang. Kita lagi, guys, yang disuruh tembusin kode, guys. Oke, CN2. Periksa sandi, let's go. CO4, CN, CO, C, GO2. Bang, pakai lompat waktu biar... Oke, guys, sebentar. Nanti bocil ini petun menyerang, bro. HVL, oh ini ada HV, HYE. Bang, main apa lo bang? Main ini nih. F5O. Ih, udah pastiin. What? No! Fuck you! Siapa yang men-stack ini tidak pernah kalah, guys? Siapa yang stack ini tidak pernah kalah? Keren, Brando. Kata sandinya sudah kamu pecahkan. Sekarang kita bisa serahkan ponsel ini ke Alex. Siapa tahu dia bisa menyelamatkan beberapa informasi dari ponsel ini. Banyak guys, banyak bocil-bocil. Oke, hebat semua. Aku juga diberitahu kalau Levin punya seorang anak lelaki, Michael. Kurasa kita harus mengabarinya mengenai kematian ayahnya. Bagaimana menurutmu? Wah, ayahnya yang mati guys, Michael Levin guys.
Ayahnya yang meninggal rupanya, anaknya masih hidup. Aku udah tamat itu bang, easy, keren. Oh shit, periksa lagi, otopsi lagi guys. Otopsi lagi teman-teman. Oke, gua akan ke TKP lagi, kita akan spam. Kita butuh bintang satu lagi. Bang, aku suka kalau nemu tersangka baru. Iya, aku juga suka. Aku juga suka sama ibumu ya. Ayahnya meninggal bang, iya. Sampai jam berapa nih, sampai kelar nih. Hati-hati. Rubah, Fox, QB, spanduk segitiga, hati, ballpoint, burung hantu. Ada yang lihat burung hantu guys? Hati, lipstick udah tahu, boneka Rusia udah tahu, topi Rusia usangka. Oh itu topi Rusia usangka, burung hantu mana cina guys? Pas bunga, burung hantu di mana sih? Siapa yang bilang burung hantu rupanya adalah sebuah gambar guys? Burung hantu rupanya sebuah gambar. Siapa yang bilang tadi? Aku bang. Rupanya ini kasusnya tentang perusiaan guys ya. Rupanya tentang dunia perusiaan guys. Apa tuh namanya meme Rusia, yang kata-kata Rusia yang sering diucapkan guys? Choli blow. Mangkuk spaghetti. Choli blow. Mangkuk spaghetti, spanduk segitiga, mikrofon, penggaris. Where the penggaris? Choli blow. Apa sih? Cika blat. Choli blow ya, kata Ilham. Oke, ini ada catatan. Penggaris enggak tahu cenah. Mikrofon. Oh, itu papan tulis, guys. Penggaris di mana penggaris, guys? Mikrofon di meja. Where's mikrofon? Meja yang mana? Anjir, susah banget ya. Kayak gimana sih bentuknya? Oh, mikrofon di kursi, guys. Lukisan. Lukisan gampang, simbol tak terhingga. Simbol tak terhingga tuh unlimited ya? Simbol tak terhingga. Is that simbol tak terhingga? Penggaris di kursi, anjir. Aduh, gua harus ngafalin nih. Oh, itu di kursi. Wah, gila. Susah banget ini, coy. Simbol tak terhingga itu di kursi. Siapa yang GG yang matanya elang dan cekatan, guys? Siapa yang matanya cekatan guys? Di kursi atas, iya. Siapa yang toksik? Saya bang, ada Ruwita, ada Rafli. Penyu. Ih, penyu. Spanduk segitiga, hafal. Ikan. Catatan. Roti stick. Itu nih. Menu. Lipstick. Botol vodka. Vodka itu kasur sih ya. Vodka. Ini. Itu wine goblok, Brando. Anjir, botol vodkanya miring, cok. Maaf. Mata bang jernih sekali. Sorry, toxic, maaf. Nah, tersangka baru, guys. Michael Levin, usianya 26 tahun, ya. Pak Levin, kami menyesal harus menginformasikan bahwa Anda, ayah Anda telah ditemukan tewas. Apa? Cih, rasain, slow vocha. Itu bagian gak nyangka bakal mati cepat itu. Wow, reaksi Anda dingin sekali. Hubungan kami gak pernah akur, dia selalu nganggep gue pecundang. Gue berani taruhan kalau bajingan tua itu. Siapa yang cita-citanya ingin bilang ayah sendiri bajingan guys? Gue berani taruhan kalau bajingan tua itu pasti menyesal karena gue gak lagi ada di sisinya sekarang. Anda tahu siapa yang mungkin membunuhnya? Mana gue tahu, tapi lebih baik lu temuin pembunuhnya sebelum gue sikat dia. Meskipun kami gak akur, dia tetap bokap gue dan kematiannya harus gue balas. Oh siapa nih? Siapa nih guys? Siapa yang ingin mengatain ayah sendiri bajingan guys? Aneh ya, sepertinya anak itu akan lebih sedih gara-gara kematian seekor anak anjing daripada kematian ayahnya sendiri. Ayo kita selidiki daerah sekitar rumahnya. Oh rumahnya guys. Mari buang ingus dulu guys, buang ingus gaming guys. Aku udah pernah dimarahin tapi dimarahin, oh gitu. Oke, apartemen Michael, wah orang kaya nih kayaknya. Ada dua tempat baru guys. Ada dua tempat baru guys, nice banget. Gue suka tuh yang pasal-pasal gampang guys. Yang susah dulu guys. Yang susah dulu ya. Siapa pembunuhnya? Gak mungkin anak sendiri membunuh ayah sendiri bro. Buset, apartemennya rusuh banget. Domet koin. What the fuck. Shell. Aduh susah lagi nih bro. Tempat baru susah sekali guys. Oh tuh shell. Tumpukan majalah. Nih tumpukan majalah, dompet koin. Kucing dulu dah, kucing. Ada yang liat kucing gak? Ini kucing kali ya? Anjir tuh bukan kucing, tuh makhluk apa anjir? Ponsel. Tunjuklah cenah.
Oh, kucing di korkas. Potongan karton. Oh, potongan karton. Dompet koin tuh apa sih dompet koin? Oh, dompet koin itu. Siapa yang bilang di pojok kiri? Siapa yang bilang di pojok kiri? Dompet koin siapa yang bilang di pojok kiri? Kelihatannya ada yang berubah. Ada yang berusaha keras membuat benda ini hancur sampai nggak bisa dikenali. Mari kita perbaiki di markas besar. Aku bang di Doga. Oke, kita ke markas besar, guys. Tapi gue butuh bintang dulu kali ya. Kita butuh bintang, guys. Farming 2 bintang dulu kali ya. Farming 2 bintang enak. Aku ada Radeng, ada Rico, ada Acel. Wah, keren banget sih. Ada Yoga. Kata Ilham, bang, maaf saya telat, nggak apa-apa. Dragon City ya, sabar. Kucing botol whisky, jangan salah lagi, botol whiskynya di situ, hamburgernya di Wenda, jam waker di sana, burung nurinya ada di sana, sepatu roda, gampang, GG gaming nggak guys? Langsung berhasil dengan gampang guys ya, langsung dapat score silver gua. Oke, kita ke yang ini dulu, yang puzzle dulu guys. GG kata Brando Gaming, kata Wildan GG, kata Nitro GG, mantap semuanya. Dragon City beneran seru nggak Dragon? Seruan Dragon City atau Criminal Case guys? Wow. Alright. Let's do it bro. It's gonna be fucking easy man. It's gonna be fucking easy. Gaming nggak? Gue tanya sekali lagi baik-baik. Seruan Grotopia, Grotopia kata Ilham jelek. Oke, kita periksa lagi guys, kita push terus. Dragon City nggak seru, kebanyakan nunggu. Let's go, bang main The Warrior, Criminal Case, GG Gaming, oke, let's go. Stosot, alright. I like this. GG Gaming. Oke, kita lewatkan, gak usah tawar-tawarin gua ya, gua mau tersangka dulu. Laboratorium, kit forensik. Kita periksa karton-karton guys. Lululu. Karton-karton yang ini ya. Kita periksa karton-karton yang ini dia. Ayo kita gabungkan adik-adik. Nggak sabar nih kasusnya, makin seru ya. How do I do this? Like this, like that, and like that, that. Apa ini? Apa alat tes kehamilan? Ini kan kotak tes kehamilan. Aneh ya, Michael nggak pernah bilang kalau dia punya pacar. Brando, kurasa waktu kalau kemungkinannya kecil, tapi kita harus minta Michael informasi tentang pacarnya ini. Mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengorek-ngorek informasi dari pacarnya ya. Oke? Rupanya dia punya pacar, guys. Makin meninggukan, misterinya makin menyeramkan, coy. Toxic, siapa yang toxic sih, guys? Siapa yang toxic, adik-adik? Gue suka latah kalau terjemahkan, guys. Ya, gue emang punya pacar, namanya Eva. Memangnya apa urusannya sama kalian? Dia baru pulang kerja, silakan aja kalau kalian mau nanggungin dia. Tenang aja, kami pasti akan melakukannya. Lalu kenapa ada goresan luka di dadamu itu, Michael? Siapa yang toksik sih, guys? Gue kepincet kok. Oh, ini hasil kerja Eva. Gue memang suka main kasar. Kita ke Eva, guys. Kita ngomong sama Eva. Kesalahan teknis sih ya, ada tersangka baru. Ya Allah, nyari bintang lagi, Cena. Aduh. Nyari bintang lagi, bro. Kita ke TKP ya. Kita yang ini aja, yang gampang, guys. Anjir, abis. Oke, gua ada burger. Kita makan burger, guys. Bang, liatin steak puzzle dong. Ini steak puzzle. Bang, gua case 56. Bukan toksik, tapi ngegas. Iya, ngegas boleh. Toksik jangan ya. Toleransi, kata Nabil, betul. Hungry Shark World. Oke, sebentar. Hungry Shark World, kau lau kira susah, gampang grindingnya, anjir. Lau kira Hungry Shark World tuh gampang naik nyari itunya. What? Where? Oh ini. Santuy aja guys, ya santuy aja guys. Gak ada yang toxic di sini, nggak boleh toxic ya. Oke, ayo gampang ini. Jangan toxic, gue lagi nonton sama Ade, iya. Gak boleh toxic teman-teman ya. Gak boleh toksik ya, gue ulang tahun ucapin dong. Oke, selamat ulang tahun Pravasta. Siapa lagi yang ulang tahun? Aku ucapin. Ini di atas, udah pasti di atas ya. Easy bro. Siapa lagi ulang tahun? Oke, banyak juga yang ulang tahun hari ini ya. Ada Alif, ada Josea,
Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Dedi, ada Kobuser, ada Gede, ada VIP, banyak juga yang ulang tahun ya. Rupanya benar ya kata pepatah, dalam sehari tuh orang ulang tahun ada 8.000 orang, guys. Ya kemungkinan ya entah kenapa 8.000 orang ini lagi nonton semua di channel ini, guys. Ada Rizal, ada Randy, ada Evo ulang tahun. Let's do it, bro. Asal-asalan, guys. Teori asal-asalan. Teori asal-asalan, guys. Teori asal-asalan, bro. GG Gaming. GG Gaming. Dragon City mantap, bang. Iya, bang. Saya sakit. Semoga sembuh. Oke, nice. Kita bicara sama tersangka kedua, Eva Coliman, ya. Kok dia cakar gitu, atak. Anton meninggal. Kelihatannya Anda kenal dekat dengannya. Enggak, kami cuma pernah bertemu sekali sebelum Michael dan dia putus hubungan. Anton orangnya memang berlebihan lagaknya, tapi dia baik. Ya aku sih nggak heran kalau kamu lagaknya kalau dia lagaknya berlebihan. Namanya juga mafia. Aku yakin dia contoh kakek yang sempurna. Anda sedang mengandung kan? Kami menemukan kotak tes kehamilan. Memangnya apa urusan kalian? Kalau kalian sudah puas ikut campur, silakan angkat kaki dari sini. Gue ada janji sama orang lain dan harus pergi sekarang. Toksik apa lagi sih? Reaksi yang menarik. Kan Brando, dibandingkan Michael, dia kelihatannya cukup terguncang oleh kematian Anton. Apa kamu melihat luka goresan yang coba dia sembunyikan dengan sial itu? Aku tidak akan terkejut kalau Michael ternyata memukulinya. Siapa yang toksik, guys? Gue sebut nama doang. Oh, siap-siap teman-temanku sekalian. Incoming, bocil-bocil kematian menyerang. Kencangkan sabuk pengaman kalian, guys. Stack ini mudah, bang, kata Kopex Gaming. Oke, nice. Stamina pulih lagi, pulih lagi. Ama gitu kita ini udah kelar. Halo lagi, ponsel itu sukses kuidentifikasi dan terbukti milik sang korban. Dan kalian pasti akan kaget dengan apa yang kutemukan, kata Alex. Hah, itu kan fotonya Tony Marconi. Anjir, ada hubungannya sama Tony Marconi, guys. Siapa orang yang sedang berbicara dengan foto itu? Sayangnya aku nggak bisa menjawabnya. Aku nggak berhasil menemukan orang itu dalam basis data kita. Jangan khawatir, aku yakin Marconi akan sangat senang bicara pada kita tentang temannya. Saatnya melakukan kunjungan kehormatan. Masih ada hubungan sama Tony. Tony Marconi yang mirip di GTA 5 siapa, guys? Tony Marconi. Yang di GTA 5, coy. Tersangka dia, guys. Tony Marconi jadi tersangka, guys. Menurutku, perhitunganku ada 36 luka dengan bentuk luka dengan pola yang aneh di mayatnya. Aku masih belum bisa menentukan senjata yang digunakan untuk membunuhnya. Kamu melihat sudut hantamannya? Bisa kusimpulkan bahwa pembunuhnya setinggi 6 kaki, 180 cm. Michael! Aku juga menemukan beberapa sel kulit di bawah kukunya. Ia jelas-jelas tidak mati tanpa perlawanan. Oh, berarti cakar-cakaran ya? Memberikan perlawanan, guys, si Anton, guys. Anton Kurniawan, guys. Sampel ini tidak terlalu berguna, tapi setidaknya menunjukkan bahwa pembunuhnya memiliki luka goresan di kulitnya. Luka goresan? Fakta yang menarik. Profil pembunuhnya akan lebih mudah untuk dikonstruksi dengan info ini. Oke, pembunuhnya so far sudah ada 2 petunjuk, tingginya 180 cm, dan juga mempunyai luka cakaran Wolverine, guys. Wow, langsung 91%, bro! Langsung 91%, GG Gaming. Oke, kita cari bintang lagi. Cari bintang, seru banget ya? Seru nggak, teman-teman? Wah, abis ini main Dragon City ya? Oh iya, iya, iya. Dragon City? Bang, Mecha Shark Jira lagi diskon, yang benar. Seru, seru, kata Rangga seru, kata Faisal seru. Kayaknya ini, kak, gue bingung, ada hubungan sama Tony Marconi. Ntar kita ngomong sama Tony Marcoli, Marconi ya. Sepatu roda, kotak sereal. Kotak sereal ada di mana? Aku mau ketemu. Siluetnya di sana, kaleng timahnya kok enggak ada. Kotak sereal ada di mana? Aku enggak lihat. Kotak sereal aduh, sorry. Remote ku. Oh, remote. Ponsel gua dapat kaleng timah cenah. Teh. Tikus di bawah. Goblok, petunjuknya ke tikus kocak. Oh, itu kaleng timah. Monster.
Oke, gue udah mulai hafal stack ini, gue udah mulai hafal guys. Gue udah mulai hafal stack ini bro, kita udah mulai hafal. GG ya, seru ya. Bang main ML, siapa yang toxic? Gak ada yang toxic. Gue lagi pilek gini aja tetap berusaha menghibur guys. Padahal ingus dah. Siapa yang suka menonton streamer yang ingusan guys? Siapa guys? Pemukul lalat. Pemukul lalat ada di aku. Corona buset, yang nyumpain tuh gak baik ya guys ya. Gak baik ya adik-adik ya. Pemukul lalat. Ini skill gue berkurang karena gue pilek guys. Gue kalau lagi gak sakit gini, gue permainan gue sempurna guys. Lipstick cenah. Cangkir kopi, kucing ada di sana. Atas plastik, barbel lipstick, yeah. Ah, minum Baygon lubang gigimu. Halo bang, maaf telat, gak apa-apa Aldo. Cepet sembuh bang. Makasih yang saling mendoakan. Daripada yang nyumpain nih emang nih. Siapa tadi yang doain tuh? Ada Ilham, ada Felix. Oh, ada Felix juga. Semoga sembuh. Pakai fake bang, pakai fake apa tuh fake? Jam waker, sapu sikat. Oke, ada otak, ada uto, ada sial, ada penyedot debu. Penyedot debu. Oh, tuh, penyedot debu monster. Kerangka bunga, bola basket. Siapa tadi yang doain? Oh ya, ponsel. Minum obat bang, nggak usah guys, ntar sembuh sendiri juga kok. Gue emang sering begini, pakai masker, enggak gue sendiri kok. Oke, nice. Kita lihat, kita akan berbicara dengan Tony Marconi yang ada di episode sebelumnya, teman-teman ya. Mencurigakan, kamu Tony Marconi. Lu berdua ngapain kesini? Udah kangen ya sama gue. Nggak usah pakai senyum-senyum deh, keriputmu jadi tambah nyata. Ini orang rese banget dengan tangan, ini sarkasme mulu. Tahu sekarang cepat katakan siapa orang yang bersama di fotomu ini. Oh, apa? Gue nggak ingat. Sekarang silakan angkat kaki dan pantat lu dari sini. Dasar brengsek! Kontok! Oke, tapi aku lebih bisa baca reaksinya lebih jeli dari yang dia pikir. Dia jelas-jelas enggak menyangka bahwa kita punya foto ini. Aku yakin dia ada hubungannya dengan kematian Levin. Siapa yang toksik emang teksnya begitu, guys? Siapa yang toksik memang teksnya begitu? Fitnah terus, bocil! Gua kan baca teksnya, udah pilek, udah sakit. Bocil fitnah terus. Dan kita menyelesaikan kan. Babak 1. Kita udahan dulu guys. Karena gua harus grinding bintang biar kalian gak bosen nontonnya. Gua udah gak sabar mau main Dragon City atau Upin Ipin ya. Kita udahan dulu, kita sebut nama guys. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Toxic pantesan gak sembuh-sembuh. Wah gila, jahat banget lu ya, bocil. Kita akan lanjutin lagi. Mungkin nanti malam gua harus grinding bintang dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa nih nanti malam, abis maghrib gue akan grinding bintang. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa saja yang gue mainkan tiap hari. Kita udahan dulu, kita sebut nama yang ketik. Ini adalah kasus Rusia pakai emot. Ini adalah kasus Rusia pakai emot. Aku bang Ramat. Minum Amer sembuh ya, minum alkohol. Jangan, alkohol gak boleh buat bocil. Thank you, Nausru Fauzan, Yusuf Maulana, Aditya Permana, Syaki Al-Hakim, Pito Aja, Opi, Yusuf Yudi, An Benedictus Tarantales, Putra Zeha, William Riyadi, Rikaso Coki Pardede, RM Gaming 10, Zaki Farliansel, Lionel Hiskia, Alfian Krishna, Muhammad Nabil Junaini, Gabriel String, Alpaeda, Fari, Palevi, Muhammad Darul, Adrian Hakim, Aziz 1420, Sikri Wildan, Agus Yuda, Falil BG, Rarel, Maulana Rafi, Silvi Lois, Amir Ishak, Samuel, Mayardika, Ivan Yeremia, Nabil Rosid, Danis Wirawan, 30, Yusuf Maulana, Call Me Jaki Jiwa, Lutfi Akbar, Darel, Muhammad Cowi, Anwar Rosidin, Kaisar Pratama, Alif Rahman, SpongeBob Gaming 30, Jose Konari, Jack Muhammad, Naufal Dava, Firly, Ramadan Ari, Didit Ardiansyah, Extron Boy, Nasi Muhammad, Ardan Septiari, Dika Fran Sanjaya 40, Teguh Parti, Muhammad Rafi, Iceberg, Diko Gaming, Mr. Kiri, Valdi Hendra, Rizky Satria, Fritzi Emanuel, Dionysius Genting, Nurha Resta,
dan Muhammad Fahmi dan Diki Maulana dan juga Nasi Muhammad dan Anjika Astria. Oke, thank you semuanya. Sorry banget teman-teman yang gak kesebut namanya. Sorry yang gak kebaca chatnya. Sampai jumpa di game berikutnya. Thank you, Branda Winda. Signing out. Bye-bye.